Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku performa skuad Garuda tidak memuaskan di leg pertama final Piala AFF 2020. Pekerjaan rumah skuad Garuda cukup berat. Timnas Indonesia harus membalas dengan kemenangan selisih 4 gol untuk ke babak perpanjangan waktu atau harus cetak 5 gol untuk langsung jadi juara Piala AFF 2020. Shin Tae-yong mengakui pengalaman Garuda muda memang masih minim, namun ia bertekad akan membawakan permainan yang lebih baik pada leg kedua nanti. Timnas Indonesia selama ini sudah 5 kali masuk final Piala AFF, namun belum pernah sekalipun menjadi juara. Sementara itu Thailand adalah negara dengan koleksi gelar terbanyak lewat 5 gelar juara. Di informasi lain, pelatih Thailand ingin kalahkan Indonesia dengan hasil sempurna. Pelatih Thailand Alexander Polking ingin menuntaskan pertandingan leg kedua final Piala AFF 2020 melawan Indonesia dengan sempurna. Kemenangan gajah perang di leg pertama dengan skor telak 4-0 untuk Indonesia membawakan pelatih Thailand optimis untuk menuntaskan pertandingan leg kedua dengan baik. Polking mengatakan mereka akan memenangkan gelar juara pada leg kedua nanti. Pelatih berpaspor Brazil-Jerman juga mengucapkan terima kasih karena timnya sudah bermain dengan baik dari awal hingga babak akhir. Tapi ia pun tidak meremehkan timnas Indonesia walaupun sudah memegang trofi pada leg pertama.